Luna Maya bicara soal Ariel, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Luna Maya dan Ariel Noah masih banyak didukung netizen untuk kembali bersama. Luna Maya bicara soal buka hati, emosi, dan kedewasaan. Beberapa waktu lalu, muncul video Luna berpapasan dengan Ariel Noah. Namun menurut Luna, itu bukan pertama kalinya mereka berjumpa. Sering ketemu juga, maksudnya bukan sering, tapi kan sebelum itu juga pasti papasan, ungkap Luna Maya saat ditemui usai acara Festival Film Wartawan. Luna juga menegaskan hubungannya dengan Ariel hingga kini masih baik. Iya dong, jawabnya. Selain itu, di media sosial tak sedikit netizen yang berharap keduanya kembali bersama. Lalu, apa tanggapan Luna? Kan kembali, itu harus ada dua orang yang mau. Kalau cuma satu saja, itu namanya putar balik, ya satu jalan namanya. Ya apa sajalah, didukung as a friend, kan bagaimanapun juga pernah jadi bagian hidup. Jadi aku rasa, udah dewasa semuanya, tuturnya. Dulu mungkin masih emosi kayak wah atau gimana gitu karena kan sudah sama-sama dewasa, udah lebih wise, bisa lebih berteman dengan baik, mudah-mudahan dari sisi Ariel juga gitu. Melihat banyaknya dukungan, hingga kedewasaan yang Luna Maya bicarakan, apakah ada kesempatan kedua untuk mereka? Terlebih soal kembali membuka hati. Aku nggak tahu, kan nggak ada aksi. Jadi mau reaksinya gimana nih? Kan kalau mau bereaksi nggak ada aksi susah. Tapi ya, apapun itu mau dia beraksi as a friend, family, apapun itu pastikan kita tergantung pendekatannya seperti apa. Kalau datangnya sebagai teman, ya kita reaksinya pasti akan sesuai dengan yang diberikan. So far, ya baik-baik, begini-begini saja, ungkapnya.